Sebab apa? Kalau orang yang dengki ni, ya, dia seolah-olah dia tidak beriman dengan qada dan qadar Allah. Sebab rezeki ini telah dibagi-bagikan siap oleh Allah. Ya, jadi buat apa kita dengki? Ya, pada perkara yang telah siap, telah siap. Orang ni ada bahagian dia, orang ni ada bahagian ni, orang ni ada bahagian ni. Jadi seolah-olah kita tak percaya dengan takdir Allah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adapun bahawasanya dengki memberi manfaat, ia akan seterunya yang dengki ia akan dia. Jadi orang yang dengki ni tadi sebenarnya tak ada manfaat, walhal ia memberi manfaat kepada seterunya sendiri. Ya. Jadi bukannya orang yang dengki itu, yang bersifat dengki mendapat manfaat, tetapi yang kena dengki dapat manfaat. Ya. Apa dia manfaatnya? Maka amal soleh orang yang dengki itu akan diberikan kepada orang yang dia dengki. Ya. Jadi kita buat satu benda seolah-olah yang tidak memberi faedah agama. Walhal faedah dunia pun tak dapat kalau kita dengki dengan orang. Eh? Jadi sebab itu tiada memberi mudarat ia akan dia. Maka kerana bahawasanya nikmatnya tidak hilang ia dengan dengki itu. Kita dengki dengan orang ni, nikmat dia tak hilang. Dia tetap macam tu juga. Eh? Jadi seolah-olah kita buat perkara yang sia-sia. Selalunya orang dengki ini dalam perkara dunia. Orang tak ada dengki dalam perkara akhirat. Ya? Dalam benda akhirat orang tak nak dengki, tuan-tuan. Orang lain baca Quran, kita tak dengki. Tapi dengki kita dalam perkara dunia. Hal, harta, hal keluarga, hal tanaman, pangkat dan sebagainya. Ya? Kenapa kita tidak ada hasad dan dengki dalam agama? Orang ni semayang, kita dengki. Kenapa dia boleh semayang, aku tak boleh semayang. Ya? Orang ni boleh puasa, kenapa aku tak boleh puasa. Orang ni boleh sedekah, kenapa aku tak boleh sedekah. Ya? Maka dengki dalam akhirat ini disuruh, iaitu berlumba-lumba ke arah kebaikan. Ya? Lagi siapa kuat berlumba-lumba ke arah kebaikan, ya? Dia dalam keadaan orang yang salah. Dia kembali kepada diri yang asal. Ya? Sebab apa? Kalau orang yang dengki ni, ya, dia seolah-olah dia tidak beriman dengan qada dan qadar Allah. Sebab rezeki ni telah dibagi-bagikan siap oleh Allah. Ya, jadi buat apa kita dengki? Ya, pada perkara yang telah siap, telah siap. Orang ni ada bahagian dia, orang ni ada bahagian dia, orang ni ada bahagian dia. Jadi seolah-olah kita tak percaya dengan takdir Allah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, itu saya berkuliah dalam satu tempat. Saya kata, kenapa seseorang itu kadang-kadang dalam satu bab dia percaya dengan takdir, dalam satu bab dia tak percaya dengan takdir. Eh, kalaulah kematian dia boleh percaya, kenapa dengan kehilangan barang dia tak boleh percaya? Sebab hilang barang pun takdir, mati pun takdir. Ya, bukan daripada kita yang menentukan segala perkara. Ya, kalau kita diberi pilihan, contoh dia, ya, hilang motor dengan hilang isteri, agak-agak dibagi, agaknya pilihnya dipilih lebih rendah ke pilih lebih tinggi? Ha. Kita kalau dibagi pilihan, tapi sebab tak boleh bagi pilihan. Ha. Dibagi hilang motor dengan hilang isteri, kita kata lebih baik hilang motor, jadi tak payah pilih. Jadi sebenarnya orang tiap bila sebut orang yang usul dia tepat, ilmu tauhid dia tepat, dengki tak ada dalam diri dia. Sebab ilmu tauhid dia tepat. Dia beriman dengan qada dan qadar Allah, beriman yang Allah ini bersifat dengan ilmu, iradat dan qudrah. Bila dia faham siapa dia. Dan bila sebut saja makhluk, makhluk ni dia ada expired date. Kalau tuan motor ada expired, takkan motor tak ada expired? Sebab bila sebut kata makhluk ini, dia bakal dibinasakan oleh Allah. Cuma orang dia nampak apa? Kiamat. Ya?
Kiamat ini nama dia, alam ini binasa dan seluruh makhluk binasa. Hatta malaikat Israel sendiri pun dimatikan oleh Allah. Ya. Yang tidak binasa hanya Allah, sebab Allah bersifat dengan baqa. Hak yang kekal ya. Selain daripada Allah, fana. Fana ni makna bina. Jadi ada masa. Ada masa tarikh luput. Yang tak ada masa tarikh luput dipanggil kekal yang aridi, kekal yang mendatang. Apa dia? Besok dekat akhirat. Ini yang telah ditentukan oleh Allah. Masuk syurga khalidina fiha abada. Di akhirat besok tak mati dah, kita dah terus je dikekalkan oleh Allah. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, thumma la yamutu fiha wa la yahya. Eh? Dan keadaan di sana besok kalau masuk neraka, eh, la yamutu fiha wa la yahya. Mati pun tak, hidup pun tak. Eh? Maka sakitnya tu berkekalan. Sebab itu dalam dunia, benda yang apa-apa pun dia tak kekal. Sakit tak kekal. Ya, semua tak kekal. Kemuliaan tidak kekal. Ilmunya tidak kekal. Eh, ha, kita jumpa orang alim. Sampai waktu tua dia, dia dah tak apa ingat ilmu-ilmu yang ni. Sebab nama pun makhluk. Datang sifat lupa ni tadi. Kita sendiri pun dulu ingatan kita cukup kuat. Kan? Sekarang kita dah banyak lupa, letak barang mana dah lupa, isi kita alih sikit je kita dah tak ingat. Kan tak? Maknanya yang dulu ingatan kita kuat dan sekarang kita beransur lupa, bermakna kita nak menuju ke tahap kebinasaan. Sebab apa? Sebab kita ni makhluk. Yang tak binasa satu je, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila orang yang dengki ni, dia seolah-olah dia tak mengenal akan Allah dan dia tak mengenal akan diri dia sendiri. Ini dia dengki. Kemudian pasal apa pula? Orang yang kita dengki ni untung, bahkan digandakan akan kebajikan orang yang dia dengki ni tadi. Kerana dipindahkan pahala kebajikan orang yang dengki itu kepadanya. Pendeknya, orang yang dengki itu seperti mereka yang melemparkan seterunya dengan batu, maka tiada kena seterunya. Ya? Kita dengki dengan orang. Zaman sekarang ni macam-macam. Ya? Orang ni dengki dengan orang ni, orang ni dengki dengan orang ni. Semua tahap manusia. Sebab zaman ini yang Nabi sebut, iaitu orang yang bersifat baik itu mula jadi sikit. Ya? Sifat baik ni mula sikit. Yang ni Nabi kata fatuba lil ghuraba, untunglah orang yang asing. Nabi kata orang yang sedikit. Lalu sahabat bertanya, siapa ghuraba ini? Orang baik di tengah-tengah orang jahat. Makna orang jahat, orang baik ini tinggal sikit sekarang. Dan kembali batu itu kepada matanya, maka membutakan ia akan dia. Betul, bila dengki ni tuan-tuan, Allahu Rabbi. Kalau kita lihat zaman awal dengki ni sampai sanggup tahap membunuh. Sampai penyakit dengki ni. Baik tu kalau sebenarnya tuan-tuan, dengki ni duduk dalam. Kasih, dengki, benci, sayang, duduk sini. Duduk sini. Sebenarnya bila yang dalam ni selesai, dia macam ni tuan-tuan. Kita pakai baju, tapi orang nampak baju tu cantik. Sebenarnya orang yang pakai tu yang cantik. Tentang orang nampak yang ni cantik, silap. Yang dalam tu cantik. Bila masa yang ni jadi tak cantik, bila yang dalam tu dah keluar. Bila yang dalam tu dah keluar tuan-tuan, cantik tak tuan-tuan? Tak cantik. Dia kerja dia baring kat depan. Apa pun tak boleh buat. Sebenarnya, cantik yang luar ini menunjukkan cantik yang dah dalam. Bila dalam ni cantik, yang luar ni akan menunjukkan kecantikan yang dalam. Ini yang disebut oleh Nabi. Az-zahiru yadullu alal batin. Zahir ini menunjukkan yang batin. Bila batin kita ini sehat, cantik, lawa, ketika itu yang luar jadi lawa. Yang luar jadi cantik. Sebenarnya kecantikan itu
Bukannya orang yang petah bercakap macam saya ni tadi cantik. Tak. Ramai orang yang petah bercakap. Ya. Tapi kecantikan itu duduk di dalam. Di dalam. Ya. Sebab itu dalam hadis Nabi, yauma la zilla illa zillu. Pada hari esok, kita akan dapat naungan arasy Allah yang pada hari itu tidak ada naungan. Antara dia, yang Nabi sebut tujuh golongan tu tadi, orang yang bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Jadi, orang yang bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah, apa tanda dia? Yang dia boleh bertemu kerana Allah dan dia berpisah kerana Allah? Tanda dia, ulama sebut satu. Dia tinggalkan satu sifat. Nama dia kasih. Itu orang yang besok dapat yauma la zilla illa zillu. Bila seseorang yang bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah, dia akan tinggal bekas. Apa bekasnya? Iaitu kasih dan sayang. Jadi, bertepatanlah pertemuan dia kerana Allah dan perpisahan dia kerana Allah. Betul tak? Orang ni yang baru dapat naungan arasy Allah, dia tak keluh kesah kat sana. Tak mungkin orang yang bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah, hasil dia kebencian. Adakah orang yang bertemu kerana Allah tapi bermusuh? Aku benci lah. Bukan kerana Allah tu, itu kerana nafsu. Sebab itu sahabat, Muhajir dan Ansar. Mereka bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Hasil dia apa? Kasih sayang. Sebenarnya tuan-tuan, orang sebut kasih sayang ni macam kecil. Sebenarnya, kita dapat hidup sampai sekarang sebab kasih sayang Allah. Jika Allah tak sayang kita, lama benda dah yang kita tak dapat. Allah tak bagi kita makan, tuan-tuan. Allah tak bagi kita banyak benda kalau tidak sebab kasih sayang. Maka sebab kasih dan sayang. Sebab kasihlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, Nabi dah menangis waktu kita tak lahir lagi. Nabi nangis waktu kita tak lahir lagi. Nabi telah doakan kita waktu kita belum lahir lagi. Kita tak lahir lagi tapi Nabi dah doakan kita sebab kasih. Dan sebab sayang inilah. Sebab itu sampai Nabi sebut di dalam hadis, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak ada kasih sayang, nescaya dia tak berhak mendapat rahmat Allah. Sebab itu tuan-tuan, antara rahmat satu-satu rumah itu diangkat. Maka Nabi kata, disebabkan tidak ada kasih sayang di dalam rumah tersebut. Allah mula angkat kasih sayang dalam rumah tersebut. Antara suami isteri, anak beranak, adik-beradik dah mula bergaduh pada ketika itu. Ketika itu rahmat diangkat. Apabila kasih itu mula diangkat oleh Allah. Ini besarnya kasih sayang, tuan-tuan. Sebab itu awal daripada Quran, ayat kasih. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kasih, tuan-tuan. Dengan nama Allah yang maha pemurah, lagi maha mengasihani. Bukan ayat salat. Dan jika Allah tak sayang kita, lalu Allah tak bagi kita ibadah. Sebab itu Nabi sebut dalam satu hadis, dunia ni Allah bagi kepada orang yang Allah sayang, dan Allah bagi kepada orang yang Allah benci. Sebab itu orang mukmin, orang muslim ada dunia, orang kafir pun ada dunia. Tapi kata Nabi, akhirat Allah kurniakan kepada orang yang Allah sayang. Bila Allah sayang, Allah akan bagi kepada dia kebaikan demi kebaikan. Ini tanda Allah sayang. Baik. Adapun ubat, nampak. Yang bangsa amal, maka iaitu bahawa mengetahui ia akan hukum dengki. Apa ubat dengki? Pertama, dia kena tahu hukum dengki. Ini, apa hukum? Kalau kita dah tahu benda ni haram, Masya Allah, dengki ni haram. Dan orang yang dengan iman saja yang boleh meninggalkan benda ni. Buat apa aku nak dengki? Allahu Akbar. Nah, baru ni ada orang tanya saya, Ustaz. Saya bergaduh dengan jiran pasal pokok pelam, Ustaz. Saya kata, cuba jadikan pokok ni satu amal salat. Kenapa macam ni? Abang boleh makan, kalau pokok ni berbuah, abang boleh makan berapa biji? Satu pokok ke setakat 10 biji? Kalau abang boleh makan satu pokok, tak apa abang kerikut.
Memang abang makan satu pokok sekali berbuah tu, angkat 100 biji, abang memang makan, memang satu pokok memang abang makan. Kan? Tak boleh, abang boleh makan setakat kita dah tutur ni tuan-tuan, setakat 3 biji ni kira dah otai lah tu. Ha. Satu biji tu pun dah keluar angin lah. Kan? Dah lain macam lah, dah perut dah sakit. Apa salah kalau orang lain ambil, kita jadikan amal soleh. Hatta Nabi kata, jariah ini walaupun menanam sebuah pokok kurma. Orang lain ambil manfaat daripada pokok kurma, selagi mana pokok kurma ini hidup, dia jadi amal soleh. Apa salah tuan-tuan? Kita nak semayang malam, kita tak kuat macam Nabi buat sehingga bengkak kaki. Kita boleh bengkak kaki sebab makan kobis, sotong, udang, nyut-nyut-nyut gaut. Kita tak boleh nak semayang banyak. Tiba-tiba Allah kurniakan kepada kita sebuah pokok pelang yang nak berbuah. Tuan-tuan, kalau kita buat baik, pokok ni juga akan berbuat baik kepada Tuhan ni. Dia akan rancak berbuah, tak akan berhenti tuan-tuan. Percayalah. Baik itu kita lihat kenapa kita kat kampung dulu buah tak putus-putus. Sebab setiap kali orang nak ambil, orang minta, ambillah, ambillah, ambillah. Maka jadi amal soleh. Kita tak mampu buat amal soleh dengan semayang malam, tetapi kita mampu buat amal soleh dengan memberikan pelam sedekah. Tak payah keluar modal pun tuan-tuan. Kita sedekah pelam ni tadi, tak payah keluar modal. Cuma kata ya saja. Bukan payah keluar duit. Bukan payah apa. Sebab dah ada kurnia Allah. Sekali kita tanam, maka dapat jariah. Sampai kita mati, orang ambil lagi pelam ni. Orang makan lagi pelam ni. Kita dah meninggal tuan-tuan, tapi mengalir lagi pahala. Lalu malaikat rahmat bawa setiap hari pahala ni. Lalu kita tanya, mana datang pahala ni wahai malaikat rahmat? Ini daripada pokok pelam yang kau tinggalkan. Nampak? Rupanya pahala pelam saja. Allahu akbar. Ya? Ha, tapi kadang-kadang kita tak boleh kan? Kita rasa ini aku tanam, titik peluh aku. Dia lupa bahawa yang menghidupkan tu Allah. Kalau Allah nak matikan, sekejap aja Allah boleh matikan pokok pelam, betul tak? Sekejap aja tuan-tuan. Sebab dia tak percaya dengan qada dan qadar Allah. Ha, sebab itu kena ingat. Tuan-tuan, kita Allah boleh cabut bila-bila. Takkan apa yang ada pada kita Allah tak boleh cabut. Kan? Kita, betul saya bercakap dalam satu tempat lain. Masa kita sakit, kan? Jururawat, kita nak masuk bilik operation. Jururawat tolak kita. Jururawat maka main lawa tuan-tuan, cun melecun. Ha. Ya, ha, jururawat KPJ ni melawa-lawa tuan-tuan, muda-muda pula lagi kata orang 9. Ha. Kan? Ha, putih melopak gitu. Kan nampak? Ketika tuan-tuan nak masuk bilik operation tu, tuan-tuan tengok jururawat teringin nak kahwin lain. Kami lawalah. Ni buat bini, ni buat gue ni. Ada tak rasanya tuan-tuan? Mana ada? Tuan-tuan minta apa masa tu? Ya Allah, bagilah hidup. Orang bagi tuan-tuan duit, tuan-tuan tak nak. Orang tawar tuan-tuan pangkat, tuan-tuan tak nak. Tapi ketika itu tuan-tuan nak apa? Tuan-tuan nak hidup. Rupanya betul Allah cakap dalam Quran. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat. Rugilah demi masa. Rupanya hidup ini adalah modal paling besar, perkara yang paling besar dalam kehidupan kita. Kalau kita tak hidup, baik itu Allah sayang kita. Kenapa dihidupkan kita sampai sekarang? Aku bagi peluang kau buat baik, aku bagi peluang kau kembali kepada aku. Sebab itu dalam kitab Hikam Ibn Atta'illah, kenapa Allah jadikan sihat, sakit, senang, susah, hidup ada masalah. Ini dalam kitab Hikam ni sebut. Supaya kita sedar yang kita ni ada yang tadbir. Ini disebut oleh ulama. Kita sihat, datang sakit, rupa aku ni ada yang takbir.
Senang datang masalah, datang susah. Rupanya aku ada yang tadbir. Siapa yang nak susah tuan-tuan? Siapa yang nak sakit? Rupanya aku ni ada yang tadbir. Siapa yang tadbir aku? Allah. Allah suruh kembali kepada dia. Baik tu, ini yang kita sebut, yang Allah ingatkan dalam salat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi engkau ya Allah, yang Tuhan yang sebaik-baik, yang menjadi pentadbir sekalian alam. Kalau aku tak sakit, aku tak kembali kepada engkau. Kalau aku tak susah, aku tak kembali kepada engkau. Sebab itu, bila masa orang buat semayang hajat, tuan-tuan, masa sakit, masa sihat mana ada? Masa sihat, orang tak buat semayang hajat. Kan? Sakit, nak operation, baru buat hajat. Sihat, sebab itu Nabi sebut dalam hati siapa dia? Jangan tinggalkan Allah waktu kita senang. Nescaya Allah takkan tinggalkan kita waktu kita susah. Lagi perkara lain, jangan tinggalkan Allah waktu kita sehat. Nescaya Allah takkan tinggalkan kita waktu kita sakit. Mudah aja tuan-tuan. Mudah aja. Jalan ceritanya, matematik dia cukup mudah. Sebab Nabi dah ajar kita semua perkara. Nabi dah tinggalkan kita semua perkara. Kita tinggal ambil dengan cara yang betul. Baik. Adapun, Masya Allah. Dan akan perkataan dan perbuatan yang menyebabkan akan keduanya oleh dengki itu. Maka kita kena tahu hukum dengki, perkataan dengki, perbuatan dengki. Jadi asbab kita tinggalkan dengki. Tinggalkan dengki. Saya mula-mula buat sekolah tuan-tuan, Allah. Macam-macam. Tapi saya tak layan dia. Sampaikan tuan-tuan satu peringkat, orang hasut tuan tanah yang dah wakafkan madrasah. Hasut tuan-tuan. Akhir sekali saya bangunkan madrasah, bangun. Saat hampir dia nak meninggal dunia, tuan tanah ni datang jumpa saya. Ustaz, kalau saya mati saya lega. Dulu saya tak percaya dengan apa ustaz buat. Bila dia tengok, saya ni jenis orang tak kecoh tuan-tuan. Saya buat je kerja saya. Buat je. Saya bangunkan asrama, surau daripada kayu, batu pun semua. Saya diam-diam aja. Satu hari dia datang. Ustaz, minta. Sampai dia minta maaf dengan saya. Dulu saya ada buruk sangka dengan ustaz. Nampak tuan-tuan? Jadi sebenarnya tak ada apa pun. Bila kita buat kerana Allah, tidak ada kepentingan apa-apa keduniaan, pasti Allah bantu. Jangan kata kita, tuan-tuan, Nabi sendiri pun orang Mekah. Anaya Nabi, zalim Nabi. Apalagi kita di kalangan bapa, saudara dan sebagainya. Sebab itu jalan nak buat baik memang susah. Tapi jalan nak buat jahat, mana ada susah, senang. Tapi orang jahat pun minta tolong Allah juga. Orang nak mencuri pun dia minta tolong. Mudah-mudahan malam ni selamat. Dia kata, nampak? Dia minta juga. Siapa kata orang mencuri tak berdoa? Orang mencuri doa. Orang buat jahat berdoa, takkan orang buat baik tak nak doa? Tak? Yang buat jahat pun doa. Orang ambil nombor ekor pun doa, tuan-tuan. Yang ambil nombor ekor, bertahun tak pernah kena. Yalah, tikam ekor mana boleh susah kena, tuan-tuan. Sebab dia bunyi tu. Ekor kan? Yang nak kena, tikam kepala. Dia pun minta dengan Allah. Tulis ekor baca bismillah. Sampai macam itulah orang ni, bila keadaan dia, dia akan kembali pada Allah. Sebenarnya macam tu. Kadang waktu sehat, kita lupa dengan anugerah. Terkala kita sakit, itulah baru kita ingat bahawa aku ni ada yang tadbir aku punya. Aku tak boleh lari. Kuat mana aku pun, tetap aku di dalam qada dan qadar Allah. Tahu kita ada bodoh tuan-tuan. Sebab kita dalam takdir Allah, dalam takdir Allah. Sebab kita ni hamba Allah.
maka menyalahi ia akan keduanya dan mengerjakan ia akan lawan bagi keduanya. Ya, mana dia? Apa lawan bagi dengki? Maka memuji ia akan mereka yang dengki ia akan dia. Ha. Jadi lawan dengki ni tadi, orang yang dengki kita, kita puji lah dia, orang ni baik, orang ni baik. Ay, susah juga tu kan? Orang buat jahat dengan kita, kita balas dengan baik. Sebab itulah sehebat-hebat perbuatan. Eh, Sayyidina Umar, orang baling dia batu, dia balas dengan korma satu talam. Kan? Ha, kalau kita boleh buat macam tu, alhamdulillah. Eh, kalau tak boleh, orang baling kita dengan batu, kita diam. Jangan lawan sama-sama baling. Ha, macam orang dengki, orang mengumpat kita, dia umpat kita, kita umpat dia. Dia umpat kita, sama-sama habis amalan. Lepas tu sambung pula dengan orang lain. Jadi sama-sama jahat. Biar kita jadi orang yang baik. Orang kata kita, ya Allah, engkau maha mengetahui apa akan perbuatan hamba-Mu ini. Aku tak ada daya, ya Allah. Kau je yang tahu. Aku tak boleh tipu engkau. Tapi aku boleh tipu semua orang. Aku tak boleh tipu engkau, ya Arhamar Rahimin. Ha. Aku tak boleh tipu engkau. Eh, kita mana boleh tipu Allah? Hatta kan detik dalam hati kita, niat pun Allah tak tahu. Niat pun Allah tahu. Eh? Itu dia. Kita nak syafaat je tuan-tuan. Ha. Eh, saya datang tempat tuan-tuan, tuan-tuan jumpa saya, saya jumpa tuan-tuan, nak jadi rahmat ni. Eh? Bila pertemuan ini dalam rahmat, dia dalam kasih sayang Allah. Eh? Bila pertemuan tu tidak dalam rahmat, dia tidak dalam kasih sayang Allah. Kita nak tu ya tuan-tuan. Kita nak semuanya sunat. Lutut dah sakit. Kan? Lutut dah sakit. Tapi kalau jalan kenduri kahwin, lima buah rumah boleh. Lutut jadi sihat. Kan? Tapi pasal semayang, pasal ni, macam orang baca Quran. Itulah kita masih ada baca Quran kat rumah. Besok kalau kita dah meninggal, suara baca Quran mana nak dengar dalam rumah? Sebab kita tak dengar anak kita baca Quran balik, menantu kita baca Quran. Yang baca Quran kita, kan? Kita sekaranglah, kita dengar rumah kita dengar baca Quran. Besok kalau kita tak ada rumah kita, yang Nabi kata, la taj'al buyutakum kal qabri. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti mana kubur. Senyap, tak ada orang, sunyi. Kubur cantik tuan-tuan. Ha, nak pula kubur dekat sini. Cantik. Ha, boleh buat ada landscape dekat gambar, boleh buat wallpaper dekat sekarang kubur. Tapi kalau kau ni hakikatnya tetap kubur, sunyi. Maka Nabi Usah, la taj'alu buyutakum kal qabri. Dan kamu jadikan rumah-rumah kamu seperti mana kau. Kita alhamdulillah. Masa kita hidup, alhamdulillah. Tapi anak-anak kita balik, kita tak dengar suara Quran daripada mulut mereka. Ya, daripada menantu kita. Ya, itu yang kita kadang-kadang duduk, tak dengar suara anak baca Quran. Tak dengar suara menantu baca Quran. Kita pun boleh menitiskan air mata di suara rumah bagaimana iman mereka. Bagaimana Islam mereka. Harta kita tak kisah. Sebab mereka juga ada harta. Ya, kita tak kisah. Tapi bagaimana iman dan Islam mereka. Yang kita didik daripada kecil dari jaga iman dari Islam. Tapi bila kita lihat akan cara hidup mereka ini, kita tak yakin dan kita dari susah hati dan tinggalkan mereka disebabkan iman dan Islam. Dunia mereka kita tak kisah. Mereka lagi cantik mereka. Harta kita tak kisah sebab mereka juga ada harta. Eh, kita tak kisah. Tapi bagaimana iman dan Islam mereka yang kita didik daripada kecil tadi, jaga iman, jaga Islam. Tapi bila kita lihat akan cara hidup mereka ini, kita tak yakin dan kita jadi susah hati nak tinggalkan mereka disebabkan iman dan Islam mereka. Dunia mereka kita tak kisah tuan-tuan. Mereka pandai cari. Tapi akhir kita dapat. Eh Ustaz, siapa cakap macam tu? Siapa cakap macam tu? Nabi pun sebut, man dalla ila khairin kafa'ilih.
Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, dia seperti mana orang yang berbuat baik. Siapa yang tunjuk anak kita salat? Bukan kita ke dulu awalnya? Siapa yang tunjukkan anak kita mengaji? Bukan kita ke dulu awalnya? Siapa yang tunjukkan suruh anak kita bersedekah? Bukan kita dulu ke awalnya? Maka guru yang pertama dalam hidup anak-anak kita adalah walidain. Dua ibu bapa. Nabi kata, man dalla ala khairin. Siapa yang menunjukkan? Tunjuk saja. Bukan ajar lagi. Hebatnya. Jadi kita nak jariah ini padam habis. Yang ni kita nangis ni tuan-tuan. Perasan tak? Kadang orang tua, dia malu nak menangis. Tapi kadang bergenang, air mata dia tengok. Dia sorok nak orang lelaki-lelaki tuan-tuan. Orang lelaki ni dia memang dia takut dia nak nangis depan isteri dia. Dia kata takut dia tak kuat. Sebenarnya hakikat dia memang tak kuat pun. Tapi ego. Lepas tu seronok kalau dapat semayang, nangis sama-sama dengan orang rumah. Seronok. Seronok tuan-tuan. Seronok dapat nangis dengan dia, dapat semayang. Kita pun semayang dulu. Tak apa, lepas habis salat, kita pun doa sama-sama. Abang doa, awak aminkan boleh. Doa, sama-sama nangis tengah malam. Doakan untuk anak, doakan untuk menantu yang akan kita tinggalkan. Mudah-mudahan mereka ni boleh tolong kita lepas daripada kematian kita. Baik. Dan menzahirkan akan sukacitanya dengan nikmatnya. Kita apa dia? Seteru kita ni tadi, kita suka dia dapat nikmat. Alhamdulillah, alfu mabruk. Alfu mabruk naik pangkat. Alhamdulillah, alfu mabruk. Dapat ini, dapat ni. Dan merendahkan diri ia baginya. Dan dengan demikian itu, jadilah oleh mereka yang dengki ia akan dia kawan baginya. Tuan-tuan, kalau duduk dalam keadaan kasih sayang, seronok tuan. Kanan kita kasih, kiri kita kasih, seronok. Tapi kalau kita duduk, semua orang benci kita, tak seronok hidup. Tak seronok tuan. Semua orang benci kita, tak seronok hidup. Tapi semua orang sayang kita. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kenapa orang sayang Nabi? Sebab Nabi sayang kita. Maka sayang, orang akan balas dengan sayang. Tapi kalau kebencian, orang akan balas dengan kebencian. Kita selalu doa orang, orang akan selalu doa kita. Kadang-kadang tuan-tuan, macam kadang-kadang semua surau lah. Kadang saya pesan, kadang saya pergi, kadang-kadang musim kita baca tahlil kan. Kadang ada orang tak nak baca tahlil dia balik. Kita kalau dalam hidup kita suka baca tahlil untuk orang, insya-Allah, besok kita mati, orang takkan lupa kita. Orang lain akan baca tahlil untuk kita. Saya tuan-tuan, kalau saya pergi mana-mana, saya nampak kubur je, saya akan ajarkan Fatihah. Setiap kali saya nampak kubur. Saya jalan mana-mana, saya nampak saja kubur, saya ajar Fatihah untuk semua ahli kubur yang ada. Kalau kata 10 kubur, 10 Fatihah. Saya musafir. Sebab itu saya musafir, saya suka buat kereta sendiri. Mata saya pandang ke kanan, tengok ada kubur. Fatihah. Saya sedekah Fatihah, baca Fatihah. Kadang saya saja cakap kuat-kuat dalam kereta. Al-Fatihah. Abang, kenapa ni? Kubur kat sebelah, bukannya supermarket. Jadi, kalau kita tolong orang, tak ke satu hari dibalas oleh Allah, orang lain akan tolong kita. Sebab Nabi sebut, siapa yang menyampai hajat saudaranya yang Muslim satu hajat dalam dunia, Allah akan sampaikan 1,000 hajatnya di akhir. Kita dalam kubur ke akhirat. Alam barzah, alam akhir. Bukan alam dunia tuan-tuan. Dalam dunia kita sampaikan hajat dia, besok ada 1,000 kali ganda orang yang akan menyampaikan hajat dia. Buat baik ni cukup senang tuan-tuan. Buat baik ni sebenarnya cukup senang. Tetapi apabila ia diberikan kemudahan, peringatan, hidayah dan taufik daripada Allah. Sikit lagi. Baik. Kita otak-otak ni ngaji tak lama, terkencing. Ayah pun sekarang rasa tuan-tuan, mengajar saya nak terkencing, tapi tahan.
Eh, ada kata dah mula dah ni cakap ala kan. Dah masuk veteran ni kan. Tapi tuan-tuan senior veteran. Saya 50, tuan-tuan 70, tuan-tuan senior veteran. Saya baru veteran. Jadi tuan-tuan kerap kencing daripada saya. Tapi lah, jika Allah panjangkan umur kita, sampailah. Aku bagi kau rasa macam mana orang orang yang dulu tua pada kau rasa. Ya, rasa Allah tu adil, tuan. Adil Allah. Adil. Cuma kita kena ambil iktibar. Besok kalau tak larat, lutut kau dah sakit, kau akan buat macam mana? Kau boleh tak buat macam orang lain? Orang lain walau lutut dia sakit, dia boleh semayang sunat. Walaupun duduk atas kursi, dia boleh solat sunat, dia boleh puasa sunat. Kau besok boleh ke tak? Ini sebenarnya iktibar. Baik. Dan hilang daripadanya oleh dengki itu, bila dia anggap orang yang dia dengki, orang yang dia ada musuh itu sebagai kawan, hilang. Dan lepas ia daripada dosanya dan seksanya, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, irfa' bidhallazi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tolak olehmu dengan perkara yang lebih elok, maka tiba-tiba orang yang antara engkau dan antaranya perseteruan seolah-olah kawan yang hampir. Maka bila kita jaga perkara ini, insyaAllah, musuh, maka bila musuh ini, asalnya musuh, tetapi kita berbuat baik kerana Allah, maka dia akan jadi kawan yang lebih baik. Dia akan jadi kawan lebih baik. Tapi buat kerana Allah. Bila buat kerana Allah, tuan-tuan, insyaAllah, apa, saya pengalaman dalam kuliah ni, tuan-tuan, kadang ada orang jumpa saya, ustaz, tak maaf lah, dulu saya kata ustaz, saya kata dalam YouTube, saya kata ini, saya kata ni, rupanya, sebaliknya, saya kata tak apalah, sempat jumpa saya, kalau tak sempat jumpa saya, macam mana, saya kata, saya dapat pahala free, alhamdulillah. Kita kalau nak halau kucing, halau macam tu. Kalau nak halau tikus, cara lain. Kalau nak halau rimau, nak halau gajah, takkan tuan-tuan macam halau tikus. Jadi sesuatu itu kena mengikut wakil nama dia. Ya tak? Macam itulah tuan-tuan. Dalam apa-apa pun, kita kalau duduk di Mekah, duduk di tanah Arab, tapi jual sekodok agak-agak laku tak? Tak lakulah sekodok bawang. Sebab orang Arab tak makan sekodok bawang. Tuan-tuan duduk Mesir. Tuan-tuan jual cikodok buat tak laku, tuan-tuan dengan orang Arab mengikut wakil, mengikut setempat dia macam mana, macam itulah dia kena ada uslub dia yang tertentu. Baik, kata kata tak ngajar kat Desa Minang ni lembut. Saya kalau ngajar tinggi suara dengan orang sini, meninggal orang sini. Semua orang sakit jantung. Sekali ha aje, masuk wad tuan-tuan. Jadi mengikut keadaan setempat lah. Mengikut je lah, takkanlah macam tu. Baik. Dan kata melahirkan orang cerdik ke nak lahirkan orang baik? Kalau nak lahirkan orang cerdik, tahsilul hasil. Dah menghasilkan benda yang dah hasil. Kalau dulu kita nak lahirkan orang cerdik, sebab orang cerdik sikit,
tapi orang baik dah ramai. Jadi sebab dulu kita melahirkan orang cerdik. Ha? Sekarang, kalau tengok sekarang, kita dulu penilaian, mana satu kelas dapat A? Kan? Kira pelajar terbaik dalam 2 orang, 3 orang itu, habis-habis kuat 5 orang. Kelas kita 50 orang. Yang dapat A, 5 orang. Yang lain B, C, E paling banyak. Ingat tak? Ha, kira ada lah juga. Bolehlah apply tukang kebun masa tu. Kan, penilaian. Penilaian mesti dapat tukang kebun pun okey. Penilaian, suruh penilaian dapat tukang kebun. Eh, tuan-tuan. Sekarang, satu kelas boleh kata dapat A. Jadi kita tak heran. Orang yang bijak, tak heran. Jadi mengikutnya, dulu orang baik, banyak semua orang baik. Anak-anak yang baik, apa masyarakat kampung yang baik, eh, kawan yang baik, semua baik. Sekitar kita orang baik. Tapi orang cerdik sih, sikit. Eh, ulama' sikit, guru-guru sikit. Sekarang, orang baik sikit. Tapi orang bijak banyak. Jadi, takkan kita nak melahirkan orang? Orang yang bijak, kita kena melahirkan orang yang baik. Ha, baik. Dan ketahui olehmu, eh, bahawasanya tabiat manusia, kasih ia akan mendapat nikmat kawannya. Tiada kasih, ia akan mendapat nikmat seterunya. Eh, ni tabiat manusia. Eh, kalau kawan dia dapat nikmat, okey lah. Kalau musuh dia dapat nikmat, dia tak suka. Dan benci ia akan menyusahkan kawannya, tiada benci ia akan menyusahkan seterunya. Ini perangai manusia. Maka jika tiada kuasa engkau menyamakan antara kawan engkau dan seteru engkau pada kasih dan benci itu, maka hendaklah melepaskan engkau akan diri engkau daripada, perenggan ini saya berhenti, dosa dengki itu dengan 2 perkara. Macam mana kita nak lepaskan? Pertama, bahawa tiada engkau zahirkan akan dengki itu dengan lidah engkau. Selamat. Biar duduklah mati. Jangan sampai kita keluar kat mulut. Jalan selamat. Dan dengan anggota engkau, jangan zahirkan dengan tubuh badan. Dan segala pekerjaan engkau yang bangsa ikhtiar, bahkan menyalahi engkau dengan lidah dan anggota engkau, akan yang tersebut daripadanya seperti yang telah terdahulu. Inilah makna sabda Nabi SAW. Wallahu a'lam. Takat ni ya. Jadi sebelum saya berhenti tuan-tuan, saya nak tinggalkan tuan-tuan satu perkara. Sebab ni musim cuti sekolah ni, kita suka musafir. Jadi sebenarnya apa yang telah disuruh oleh Nabi, tapi cuma orang tak tahu. Jadi macam mana nak musafir? Kadang kita kan suka jalan, ada kenduri kahwin, apa-apa kan. Jadi sebenarnya dah siap sebenarnya, ya, yang disusun oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita nak musafir, macam biasa kita sembahyang sunat musafir 2 rakaat. Main sunat, nak pergi mana-mana pun tuan-tuan, musafir je. Musafir ni tak kira 2 marhalah, tak 2 marhalah. Musafir ni, kalau melebihi 2 marhalah, maka diharuskan akan jamak dan qasar. Tu aje. Tapi sunat musafir, setiap kali kita bermusafir, maka disunatkan kita salat sunat musafir. Bukan payah tuan-tuan, saja kesuaian sunat musafir, 2 rakaat kerana Allah. Baik. Dalam ketika kita musafir, tuan-tuan, kita nampak ada perkara-perkara yang tak baik. Contohnya, orang tayar pecah, enjin rosak, ada aksiden dan sebagainya. Apa Nabi cakap? Nabi kata, kalau kamu nampak benda-benda macam tu, lalu kamu baca tahmid ini, Nabi kata, nescaya Allah akan selamatkan balak tersebut daripada kamu selama mana kamu musafir. Saya alhamdulillah, tuan-tuan, bertahun saya amal. Alhamdulillah, syukur dengan Allah. Selama saya musafir, belum pernah kereta saya breakdown tengah jalan. Belum pernah lagi. Sebab janji Nabi itu betul. Nabi takkan bohong kita. Sebab sifat bagi Nabi itu sidik. Jadi, bila kita nampak je apa-apa berlaku, orang tayar pancit, overheating ke apa-apa, ke accident dan sebagainya,
kita minta dengan Allah. Sebab janji Nabi, kita akan selamat dari perkara tersebut bila kita baca tahmid ini. Ya? Apa kata Nabi SAW, apa tahmid dia? Saya baca 3 kali, tuan-tuan. Pelan-pelan saya baca. Dia mudah, ya? Pelan-pelan. Alhamdulillahilladzi afana mimma batalahu. Pendek, ya? Saya baca lagi. Alhamdulillahilladzi afana mimma batalahu. Ejaan mimma batalahu, kalau jawi, mim mim alif, ya, satu perkataan. Ibatalahu alif ba ta lam alif ha. Ibatalahu asalnya. Ha, tapi dia jadi situ, dia jadi, dia nak jadi apa? Idram kau belajar dia. Ya, ya. Mim tadi, ba tadi masuk pada mim, ya. Jadi saya baca lagi sikit. Saya baca 3 kali pelan-pelan. Alhamdulillahilladzi afana mimma batalahu. Alhamdulillahilladzi afana mimma batalahu. Alhamdulillahilladzi afana mimma batalahu. Ah, tak kiralah tahmid ni dalam musafir apa, kita mukimin pun boleh, kita dengar orang ni rumah ni kena pecah dan sebagainya, kita membaca sebelum tan tiap-tiap apabila kita dengar orang kena balak, Nabi suruh kita baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Selepas inna lillah tu, kita pun sebut alhamdulillahillazi afana mimma batalahu, ya Allah, dalam makna yang cukup ringkas, segala puji bagi Allah, kau telah selamatkan aku dari balak yang kena pada fulan bin fulan. Baik, dalam masa kita musafir, tuan-tuan mesti nak berhenti, kan? Berhenti RNR ataupun berhenti tidur satu-satu tempat. Maka Nabi sebut di dalam satu hadis dalam kitab sahih, dalam kitab Sharh Nawawi, apa kata Nabi? Orang yang berhenti satu-satu tempat, lalu dia bertaus dengan Allah, nescaya diri dia, harta dia, keluarga dia, semuanya diselamatkan oleh Allah daripada segala perkara, sehinggalah dia mulakan musafir balik. Jadi, orang yang beriman, dia akan bergantung harap dengan Allah macam tu. Tuan-tuan berhenti mana? RNR. Selamat, tuan-tuan selamat, kereta tuan-tuan selamat, harta tuan-tuan selamat. Sebab Nabi dah cakap. Nabi cakap, Nabi tak nak bohong. Sebab wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Baik. Taus ni tuan-tuan pun ingat sebahagian daripada tuan-tuan tu. Tapi baca, saya baca kat dia kali. Sebab kita tahun depan baru jumpa. Dengar macam sayup je. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. 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 Alhamdulillah. Selamat musafir kita pergi Bali. Dekat ni. Jadi insyaAllah malam ni tuan-tuan, saya nak edarkan kalender madrasah. Saya tak jual pun, saya bagi kat tuan-tuan. Kalender madrasah ni, banyak-banyak madrasah pun tak buat kalender pun. Tapi alhamdulillah kami masih lagi dapat buat dan dapat bagi orang. Memang dari awal ni saya pun tak jual. Dalam 2 tahun ni pun saya tak jual. Memang saya memang tak nak jual pun. Cuma saya nak doa tuan-tuan. InsyaAllah pada hari Sabtu ni, kami akan buat kem cuti sekolah.
7 hingga 20 hari bulan. Tuan-tuan tolong doa, mudah-mudahan apa yang kami buat dapat kemudahan. Jadi mana jamaah lama, semua tahu yang saya buat program, saya tak minta apa-apa yuran, dapat apa-apa bayaran daripada peserta camp. Jadi siapa yang nak bagi, bagi, tak bagi tak apa. Cuma kami cuma buat program ini bukan atas kepentingan apa-apa, tapi sebab nak tolong orang, nak tolong orang ramai, nak tolong umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ini jariah gitu. Kalau orang tanya saya kenapa ustaz buat? Saya nak buat lepas saya mati supaya ada, saya ada bahagian. Kalau kita buat sebab duit, kita buat sebab populariti, benda ni akan hilang. Tapi kalau kita buat kerana Allah dan Rasul, kita akan dapat lepas daripada kematian gitu. Alhamdulillah, tuan-tuan tolong doa. Tahun lepas saja penyertaan tak ramai mana pun, lebih kurang dalam 800 orang dalam masa 2 minggu. Tuan-tuan tolong doa, sebab mudah-mudahan Allah istiqamahkan kami dapat tolong orang, dapat buat baik macam mana orang lain. Alhamdulillah, program kami kali ini, alhamdulillah kami diraikan beberapa ustaz-ustaz daripada pencetus ummah. Ada beberapa orang ustaz-ustaz daripada pencetus ummah sanggup untuk hadir memberikan mengisi slot motivasi kepada peserta kem. Alhamdulillah. Mudah-mudahan program tahun depan ada pula imam muda pula. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan saya pun tak sangka juga mereka-mereka yang ada nama ni sanggup datang pada program-program macam ni. Alhamdulillah, saya terima kasih dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tuan-tuan tolong doa, sebab doa orang yang lama ini, orang-orang tua ni tadi, orang senior veteran ni tadi makbul. Sebab apa? Sebab umur kita ini dalam rahmah. Nabi kata umur rahmah adalah bila umur ini, kan Nabi kata umur-umur tua. Jadi umur maghfirah, umur rahmah, dan ketika itu doa kita mula mustajab. Jadi minta doa tuan-tuan. Kemudian yang kedua, saya minta doa tuan-tuan juga, insyaAllah pada tahun depan, mungkin dalam bulan 2 insyaAllah, kami akan hantar anak-anak pelajar ke Indonesia Temboro seramai 5 orang. Tuan-tuan tolong doa, sebab kami nak guna, budak-budak ni nak guna dana yang banyak. Seorang memerlukan hampir RM8,000. Jadi kalau 5 orang, dekat RM40,000. Saya kena cari dana ni, sebab itu saya cari daripada sekarang. Saya dah akan simpan dana ni dan peruntukkan untuk mereka. Sebab kosnya tinggi tuan-tuan. Kos visa dan yuran setahun saja RM5,000. Visa dan yuran setahun. Belum tiket lagi. Dan duit poket dia, duit kitab dia dan sebagainya. Jadi mereka ni alhamdulillah, kenapa ustaz bertungkur lumus untuk mereka? Sebab mereka lah bakal yang membantu madrasah. Lepas tu saya, orang tengok ustaz, Masya Allah, guru ramai. Macam mana ustaz? Saya alhamdulillah tuan-tuan, saya cerita dengan tuan-tuan. Betul kadang-kadang saya suka menangis. Sebab besarnya kemuliaan Allah, besarnya rahmat Allah atas kami. Itulah alhamdulillah. Kalau saya petugas-petugas amil-amil macam mereka, saya takkan jumpa tuan-tuan. Saya takkan jumpa. Mereka tak pernah tanya sagu hati mereka kalau saya tak bagi. Saya sangkut berapa kali pun, dia orang tak pernah tanya tuan-tuan. Dia orang tak pernah lari pun. Mereka tetap tolong saya. Nah, alhamdulillah tuan-tuan, kem cuti sekolah yang kita nak buat 7 hingga 20 hari bulan ni. Tadi pun pelajar lama kami datang. Pelajar yang saya buang tuan-tuan, yang saya buang. Datang, datang balik. Bila guru tanya kenapa engkau datang? Saya nak buat baik masuk kem ni, boleh tak, dia kata. Walhal kami buang atas sebab-sebab yang tak boleh nak terima, melanggar peraturan madrasah. Bila kita buat program tuan-tuan, mereka ni datang, mereka lah yang masak, yang kami buang ni lah yang masak, yang kami buang ni lah yang jaga bahagian elektrikal dan sebagainya. Bila kita tanya kenapa datang, satu perkataan yang buat saya jatuh air mata tuan-tuan, dia kata walaupun Nabi buang saya, tapi saya tetap sayang Nabi, dia kata. Walaupun saya buang dia, dia kata dia tetap sayang saya kerana Allah. Walaupun, padahal duit yang kita dah buang, dia akan tanam dendam kat kita tuan-tuan. Mereka lah yang bantu. Betul tuan-tuan, Masya Allah. Saya syukur dengan Allah.
Saya terima kasih dengan Allah sebab Allah kurniakan mereka-mereka ni untuk saya. Walaupun mereka ni bukan orang alim asalnya, mereka bukan orang baik asalnya, tapi mereka nak buat kerja agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan tolong doakan mereka juga. Mudah-mudahan mereka ini sentiasa dalam rahmat Allah dipimpin. Betul kalau tuan-tuan datang madrasah, tuan-tuan tengok apa yang kat madrasah. Baru ni kita tengah buat tangga yang saya wawarkan dengan tuan-tuan. Alhamdulillah dah hampir 90% siap. Kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan tak percaya. Daripada design tangga, secara plan dia, longkang dia, tangga hampir 80 anak tangga tuan-tuan. Yang buat pelajar kami. Budak umur 10 tahun, 12 tahun, 13 tahun ambil butter, susun, tolak butter. Tuan-tuan, cuma kekuatan yang saya, kekuatan mereka apabila perkataan yang saya keluarkan daripada mulut. Ketika mereka buat tuan-tuan tangga, sekarang ni tengah buat asrama, bumbung asrama, tengah buat bilik air. Semua untuk persiapan kan. Saya cakap dengan orang, apa dia tuan-tuan? Pada segi akalnya mereka tak mampu nak buat. Tapi apabila perkataan keluar daripada mulut saya, mereka nak dengar sangat. Saya kata apa tuan-tuan? Saya kata, mudah-mudahan bekas-bekas tangan kalian yang antum pegang batu-batu merah ni tadi, yang siap sehingga sekarang menjadi tangga, akan menjadi saksi di hadapan Allah menyatakan yang ni lah bekas tangan kamu. Sebut nama kamu, ya Allah. Budak ni dulu ada pegang tangan, ada saksi dia, dia pegang aku, ya Arhamar Rahimin. Dan tangga ini menjadi laluan. Tiap kali kawan-kawan dia salat, kawan-kawan dia baca Quran, kawan-kawan dia bangun semayang tahajud, ini ya Arhamar Rahimin. Saya cakap mereka begitu tuan-tuan, Masya Allah. Mereka tak mengeluh. Alhamdulillah, mereka sampai jumpa saya, terima kasih Habib, sebab bagi kami peluang untuk buat kerja baik. Ini yang saya nak tuan-tuan. Bila kita nampak kebaikan itu dan kita rasa kasih dengan kebaikan itu. Tuan-tuan tolong doa aja. Tuan-tuan tolong doa kami, tolong doa saya, tolong doa madrasah, tolong doa anak-anak saya semua insya-Allah. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, kau terimalah kami sebagai hamba-Mu yang saleh. Terimalah amalan kami, ya Arhamar Rahimin. Terimalah setiap perkara dan kami yang buat, sama ada perkara tersebut sesuatu yang menjadi perkara yang adat bagi kami dan yang akan kau kurniakan atas kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan saki baki umur kami dalam kebaikan dan selamatkan kami daripada segala kemaksiatan dan kejahatan. Ya Allah, pelihara kami, keluarga kami daripada segala balak dan ketentuan yang tidak baik. Ya Allah, sihatkan tubuh badan kami dan mudah-mudahan dengan sihat ini yang kau kurniakan atas kami, kami boleh jadi orang baik. Ya Allah, ya Allah, satukan hati-hati kami, ya Arhamar Rahimin, dengan kasih sayang di antara jamaah kami, sebagaimana kau telah satukan kami dengan dua kalimah syahadah, ya Arhamar Rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.